Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber semuanya. Jumpa lagi bersama A.A. Wawan. Kali ini saya akan memperbaiki permintaan customer ya teman-teman, untuk memperbaiki jam tangan teman-teman ya. Jadi ini ada jam tangan yang entah rusak atau baterainya habis. Kita coba bongkar dulu teman-teman ya. Kita siapin palu pembuka tutup, tapi ini nggak muat nih teman-teman. Jadi kita pakai pisau pencukil. Nah di sini juga kalau ini nggak bisa juga, kita pakai obeng, obeng pencukil, obeng kecil minus ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Cukil, pakai pisau pencukil. Ya, kita cukil dulu, caranya seperti ini nih teman-teman. Nah, lalu kita pelan-pelan aja teman-teman, kayak orang nggak niat. Tuh, kayak orang nggak niat kan? Nah, lalu kita pakai obeng pencukilnya teman-teman. Nah, kalem aja. Tuh, udah kena nih tuh teman-teman. Ya, gampang kan buka jam tangan. Kita coba cek dulu baterainya. Ini kita buka dulu teman-teman. Bukanya juga jangan asal teman-teman ya. Kita juga harus hati-hati buka jam tangan. Kita coba ganti baterainya dulu teman-teman. Apakah ini bisa berfungsi kalau ganti baterainya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ternyata nggak rusak teman-teman, cuman ganti baterai doang. Oke, langsung kita taruh lagi. Langsung kita taruh lagi teman-teman. Ini hanya baterai saja teman-teman ya. Harus pas ini teman-teman, kalau nggak pas sulit masuk. Nah, coba kita lihat. Nah kan nggak sulit masuk kan, harus pas ini teman-teman. Kita coba lepas dulu ininya. Kita masukkan lagi pinnya. Wah, ini kenapa nih nggak berfungsi teman-teman? Ini keras banget ya. Coba kalau kita nggak dikasih putih-putih. Nggak nyala. Nggak nyala juga nih, kenapa ya? Oke, kita tutup lagi teman-teman. Nah kalau mau tutup ingat lubang ini teman-teman ya. Lubangnya itu berarti tempatnya pinset. Nah, oke, kita tutup lagi. Gampang kan tutupnya? Gak usah kenceng-kenceng teman-teman, tuh kan, gak usah kenceng-kenceng nutupnya teman-teman ya. Nah, tuh jalan kan, tinggal ini matiin dulu. Nah,
Ini kita pukul perlahan, teman-teman. Yang penting masuk aja. Perlahan aja, teman-teman. Yang penting masuk ya. Nah, udah jadi deh. Tinggal kita nyalakan lagi. Hup. Nah, beginilah teman-teman cara bongkar pasang jam tangan memasang baterai, teman-teman ya. Jadi ini nggak rusak. Tadi dicek ternyata hanya baterainya aja diganti, bisa nyala lagi. Yang penting kita tahu bongkar pasangnya dulu. Ya udah, keren banget sih. Oke, thank you teman-teman dari saya. Sampai sekian, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jumpa lagi di video awan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, teman-teman ya. Minta bantuannya untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.